Hello gang, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay, sekarang kita kembali balik bersama channel aku. Okay, alhamdulillah hari ni barang dah pun sampai. Dah lama weh aku tunggu gila untuk barang E46 aku ni. Okay, nak tahu apa aku beli? Benda ni ha. Kau nampak tu dah bolong dah. Ha, benda ni tadi aku dah beli sebenarnya. Tapi ukuran yang aku beli tu salah tau. Dia salah bagi. Lepas tu dia tak bagi yang 3M ni sekali. Tapi tak apa. Barang tu pun aku dah jual. So hari ni kita unboxing ni dulu. Jom, let's go, check it out. Kepada korang yang belum like, share and subscribe, please like, share, comment and subscribe, okay? Okay guys, ni sekarang ni barang ni. Jom kita buka. Pastikan alamat semua betul. So kalau aku bila salah, okay? Nak tunggu ni pun boleh tahan je pisang dia. Jom kita buka dulu. Oi. Okay. Alright, ni geng barang dia. Ni barang betul. Ha. Okay. Ta-da. Tengok, aku order matte black. Tapi diorang sampai kau tengok gloss black yang dia bagi. Itulah kadang beli online ni memang ish. Taklah pelik aku. Alright, tak apa. Lepas ni datang dengan dua. Satu lagi ni 3M eh. 3M ni benda ni actually tak ada apa pun untuk accessory dia sebenarnya. Kita tak apa, jom kita buka. Alright, ni dia. Okay, sekarang jom kita pasang. Geng, jom sekarang kita pasang. Buka dulu, kereta pun dah lama tak hidup. Oh, tunggu barang sampai, nak bawa malu macam tu. Okay, buka dulu. Okay, barang kita alih. Sorry geng, sepah sikit. Kan. Tutup dulu. Okay. Jom kita buka bonet. Okay geng, jom sekarang kita pasang. Benda ni senang je geng nak pasang. Okay, benda apa yang korang perlukan? Hanyalah benda ni. Ambil bahagian yang leper ni. Lepas tu kat sini kalau korang boleh nampak. Dia ada klip tau sepatutnya. Ha ni klip ni. Klip ni dah patah. Nampak tak ni dia punya besi, ni dia punya klip. Klip dia dah patah. Macam ni pun klip dia patah. Jadi nak buka memang susah. So macam aku, aku umpil je. Sebab dia dah ada gam nampak ni. Ni pun dah ada gam. Ni dah kopak dah, ni. Pasal itu hari aku pasang pun sama. Tak boleh nak buka. So kita kopak dia. Jom. Okay. So fun. Boleh lah geng, letak dah. Kecoh. Tengok. Habis. Go through. Ni pula. Roput. Nah, yang ada gam ni payah. Tak apa. Kita tengah satu dulu. Satu. Untuk korang yang pakai BMW kan, memang selalu korang akan kena benda ni pecah. Pasal benda ni, yelah dengan keadaan cuaca panas. Lepas tu permukaan enjin ni panas kan, dia punya fan. So sebab tu dia selalu rosak. Alright, jom kita tengok. Dah, bolong.
Okey, sekarang ni kita akan pasang semula yang lain. Jom tengok. Ni aku akan starting daripada sebelah kiri, okey. Pasang dia senang je, menurut dia orang. So, pasang dia macam ni. Tengok ni. Bagi dia fit. Okey. Lepas tu korang snap je back. Nampak? Fitting dia. Cun. Okey. Pasang senang, geng. Nak buka payah. Serius lah, buka memang payah. Lepas tu macam ni kan, yang terganggu ni. Kalau korang nampak dia getah-getah ni kan. Ah, buang lah. Buang. Jangan buat bagi dia serabai pula. Jom, kita ambil barang sikit. Kita kopik dia. Kenoi benda-benda ni. Aku tak suka benda-benda macam ni kat kita aku. Okay, dia mengganggu. Ya. Yeah. Benda boleh jadi senang pasang, jadi susah pasang. Betul tak? Okey, sekarang dah pun buka. Oh, payah juga nak buka weh. Ni ada lagi sikit. Tarik-tarik tengok. Dah. Weh tu. Cincai. Jom kita buka satu lagi. Okey, alhamdulillah geng. Berita yang baik sikit. Yang untuk satu lagi ni, dia bagi yang dah ada 3M. Okey. Nampak? Ni yang kita nak 3M ni. So senang lah, tak payah korang beli benda tu. Tapi aku dah beli, never mind, tak apa. Jom kita pasang. Pasang ni payah sikit ni. Kena betul-betul fit-fit. Kalau tak, pecah. Alright. Jom kita try snap. Uy, payah geng. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Sebab mana nak order, payah benda ni. Kalau senang order, tak apa. Ketat gila weh. Alright. Kan dah handsome. Haa, nampak? Nak bagi dia perfect lagi, kita akan pakai yang ni pula. Ni tutup dulu. Okay. Kita tap kerja balik lah. So, kita buka dulu. Ini merah tu. Eh? Pin kan aja. Kenapa kalau yang ni nampak kecil, okay? So kita nak yang besar, kita kena lah buat macam ni. Benda ni korang boleh dapat kat Shopee je, geng. Tak jadi masalah pun. Okay. Biru cair. Okay. Ambil yang kecil sebelah atas, besar sebelah bawah. Pasal tadi yang ni terbalik. Ngam. Oh, ringsel. Dia ada tak nampak pun. Okey, tengok center. Semua dah kemas. Tak goyang-goyang. Dia kat sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alright gang, ni pakai 3M, garanti tak cabut kan. Okay. Ah, kalau hilang pun boleh beli baru, betul tak? Oh, apa ni benda ni? Alright, jom handsome. Ini siapa benda yang terjulur ni? Okay, right.